Selamat pagi para pemirsa Rans Twitter dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sesuai judul ya, saya akan membahas Tony Akustik. Aduh, kameranya kenapa? Oh, tripodnya ini agak ketinggian nih, maaf ya. Agak miring. Jadi untuk gitar Tony Akustik kali ini saya akan kupas tuntas habis ya. Karena beberapa video yang dulu-dulu belum saya kupas ya untuk gitar ini ya. Gitar Tony Akustik brand terbaru made in Indonesia. Paling beberapa pemirsa sudah mengenal ya tentang Tony Akustik. Nah, bagi yang belum mengenal untuk produk ini, untuk Tone Akustik ini ada dua warna ya, saya ambilkan. Nah, ini Tone Akustik. Yang satu ini warna natural, satunya Sunburst color. Wong Jawa ngomongnya Sunburst. Raiso ngomong Sunburst. Basa Inggris. Nah, ini kelihatan. Nanti kejauhan ya, warnanya dua warna ya, Sunburst natural. Jadi kalau ada pemirsa yang cari warna hitam, ora enak, nggak ada warna hitam. Dua warna mas dari pabriknya, masih baru nyel ya, keluaran terbaru. Untuk spesifikasinya akan saya jelaskan. Mana kertasnya? Weh, kertasnya lali pemirsa. Nih, tadi saya catat ya untuk spesifikasinya. Enak apa ya? Natural ya. Contoh bro. Gini pemirsa, untuk spesifikasinya untuk top bodinya solid mahogany. Untuk body solid mahogany, back and side, belakang dan samping belakang natu wood, neck mahogany, bridge rosewood, fingerboardnya rosewood nih, fingerboard rosewood, necknya mahogany, dryernya kaleng, standar biasa, nggak terlalu ya bagus-bagus amat kan, spare partnya, yang penting sesuai standarisasi Indonesia. Aduh, kalau suara kan beberapa video saya yang lalu sudah saya kupas ya. Saya review soundnya gimana. Nah, begitulah. Terkenal garing suaranya. Ya bisa diadu lah dengan brand-brand yang sudah beredar di pasaran ya. Seperti merek yang C itu, CR, terus akhirannya T ya situ. Ini sial ya, wes tahu mesti ini. Belepotan ada bahasaku. Maklum tuh YouTuber profesional bos, bakul gitar bos ini, pedagang ini, YouTuber ini. Ya. Begitu pemirsa ya, nih. Jadi mohon maaf lah bahasannya rakaruan beli potan dan editan. Dodolan iki bar ini. Nah, perbandingan nih warna nih. Sunburst natural. Ini warna yang belakangnya ini. Sampingnya. Yah, ini lah. Wah, aduh menelah. Yang ini sudah saya pasang Fishman preamp Fishman. Yuk, siapa sing gelem tuku? Ya iki lah, wis tak pasang sepule.
kita pasang preamp Fishman lho, bor gitu, San. Ini logo nih Tony Akustik ya. Terus kelebihannya untuk gitar ini itu ya, pengerjaannya wah rapi ya memang. Suatu nilai plus ya. Tidak mengecewakan. Penggarapan fretnya itu rapi, presisi. Kok yang bakal ngecewakan lah dengan harga 1.200.000 Pak. Bicara kelas 1.200.000 bor. Aku ora ngomong gitar sing di bawah 1 jutaan niki. Iki bicara kelas di bawah di kelas 1 jutaan, 1.200.000-an. Kalau nanti ngomongin kelas di bawah 1 jutaan nanti di video yang segmen selanjutnya. Episode selanjutnya ada nanti akan saya bikinkan sendiri ya. Akan saya buat review khusus gitar di bawah 1 juta. Masuk dong pemirsa. Suaranya lagi gini, Bang. Pemirsa, apakah Anda berminat dengan produk ini? Lumayan lah buat ngamen, ngamen. Buat nyanyi di kafe loh, wis ada cop-copannya gitu. Kuncinya mek G atau C loh, bisa. G, C. Jadi rasa pinter-pinter. Pokok cukup kunci G karo C wis iso dodol gitar wis. Wong belajaran iso dodolan. Enggak perlu mahir-mahir amat. Iki sing sak wis bingung ya aku gitar loro jajal kabeh. Sunburst kayaknya unik ya, Sunburst. Ah gitu ya pemirsa ya, ini warnanya Sunburst coklat ke ungu-unguan ya, sing suka warna ungu-ungu ya iki lho cocok, ada ungu-ungu nih gitu. Coklat ke ungu-unguan set. Mumet tahu gitarnya putar-putar. Saya tak turunin dulu kameranya pemirsa ya. Turunin dikit view-nya. Set lah enak. Enak kalau dipandang mosok tinggi-tinggi amat. Ini toh guys lah. Gimana pemirsa, garing toh suaranya. Bisa diadu dengan brand-brand yang sudah ada di pasaran lah.
malah main November ini kipi gitu. Itu pemirsa ya. Apalagi yang kurang ya untuk reviewnya. Lah ini tadi belum saya jelaskan ya. Untuk tone akustik ini Dove ya, dia itu di non glossy, gak ada yang glossy. Open pore nih, open pori-pori ya. Nih. Kurang enggak kelihatan. Saya sebentar. Gila. Kelihatan toh. Open pore, Bros. Ora glossy iki. Open pori-pori. Jadi gitu pemirsa ya, kadang aku wis lepas lho. Kadang yo ngamuk-ngamuk, yo nganu wis marah-marah. Nyaman juga YouTuber, bukan YouTuber profesional, bor. Itu lho bor. Para mabur-mabur, para ges-ges. Jadi lah anak sing di kolom komentar, iki video apa ora genah jelek ya sekarepmu aku. Ra ngurus aku. Aku ra iso lek kon gawe video api-api. Capek ya, met gas kowe. Lah tak kon ngedit sowan. Ngene es tonton ya. Lah iki spami mawon. Yo review produk iki bar. Diedit rana diedit sami maklon podo wae ya. Sing penting intinya toh bro, intinya dari sesuai dengan judul, judulnya itu nah itu loh yang dua ada judulnya. Kalau tulis komentar kan biasanya di bawah komentar ini, nanti tak upload di semua media sosial saya, mensos ya. Biasanya yang lihat ini di mana kok? Di YouTube, Instagram, atau Facebookku, ayo. Dah, gitu aja pemirsa ya, kepanjangan. Habis kuotamu kok. Sepurane lek entek-entekan kuota video ku jelek. Jadi begitu pemirsa, jika ada para pemirsa yang berminat dengan produk saya bisa klik link deskripsi di bawah ini. Untuk YouTube itu ya, di deskripsi di bawah. Kalau untuk yang di Facebook di atas ini lah. Link deskripsinya yang buru loh, buru. Wih lah weh, ketok toh, link WA itu. Nomor saya di 082257284131. Nah itu yang Telkomsel. Kalau yang disimpati 085 855 981 659. Simpati M3 ya, itu M3 Indosat. Saya ulangi lagi untuk yang di Indosat, M3 bisa hubungi nomor saya di 085 855 981 659. Nah itu nomor WA saya, itu WA. Kalau di SMS telepon bisa di Telkomsel 0822 5728 4131. Udah, ngomong ngopel nek cukup bisa kepanjangan itu loh, wis 15 menit pemirsa ya. Udah gitu aja. Terima kasih sudah menonton video saya ya. Ya kalau menurut anda bagus bisa like and share ya. Like and share dan komen. Untuk selanjutnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.